Saya pernah cerita tak macam mana saya dapat parut saya ni? Tak. Tak. Awak tak pernah. Saya lebih kurang sebaya kayon masa ianya berlaku. Masa saya ketuai Hulu Balang Singa saya. Aku dulu Hulu Balang, aku berkawal sendiri. Ku bertemu si singa pelik, membuatkan ku teruja. Dia kata dia berkuasa, sifat terpenting singa raja. Dan dengan ngaumanku, duniakan kami tak luki. Ku sukakan ideanya, walau dah ku lebih berkuasa. Namun dia memang licik, lalu dah ku terperangkap. Munculnya parutku, itu kisahnya. Si singa kata bisa ular, dia akan boleh ubatkan. Namun daku jadi marah, ngaumanku memusnahkan. Sepatutnya dipuji semua kerana halangan kejahatan. Namun ku diejek dihina oleh si Raja Mufasa. Aku digelaskan, itu kisahnya. Namun ngaumanku hilang meninggalkanku. Namun dendamku dah terbalas bila Mufasa mati. Kalaulah bukan kerana si Simba, pastinya ku masih raja. Jadi masanya si Simba dan Kayon mati. Parut di hatiku dari kisah dulu. Oh, daku digelaskan. Pembus nahulu Balang.